Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi menjadi komitmen pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak. Pemerintahan yang memperoleh kepercayaan rakyat diyakini akan mampu menghasilkan pembangunan yang menyejahterakan rakyat secara berkeadilan. Program pembangunan dapat berjalan sesuai visi pembangunan Jatim tahun 2019 hingga 2024, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong. Melalui Jatim Amanah yang merupakan bakti ke-8 dalam Nawabakti Satya, Khofifah Emil berupaya membangun komitmen aparatur birokrasi dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah. Gubernur Jatim mencanangkan ikrar pelayanan publik dengan tagline CETAR, yakni cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif. Gubernur Jatim juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota melakukan standarisasi pelayanan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang mudah, murah, dan cepat. Gubernur Jatim meluncurkan aplikasi CETAR sebagai panduan pelayanan publik. Aplikasi berbasis digital ini mulai menjadi panduan sejak bulan Mei tahun 2019. Untuk mewujudkan pelayanan CETAR, Pemprov Jawa Timur mendorong reformasi birokrasi melalui 8 perubahan reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aplikasi CETAR adalah upaya membangun partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan birokrasi yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang cetar telah meningkatkan indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur. Pada tahun 2021, Jatim telah memiliki 8 unit kerja dengan kategori wilayah bebas dari korupsi. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga meningkatkan efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas instansi pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan juga menganugerahi opini wajar tanpa pengecualian kepada Pemprov Jatim dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Capaian kinerja pemerintahan tersebut bukan hanya memperoleh apresiasi di dalam negeri, namun juga Asia Competitiveness Institute. Pada tahun 2021, Jatim dinilai yang terbaik karena mampu menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, sekaligus menjanjikan timbal balik yang lebih menguntungkan bagi pelaku usaha. Sehingga realisasi investasi Jawa Timur selalu tertinggi dan kinerja pendapatan asli daerah melebihi target yang ditetapkan. Apresiasi kinerja pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena meningkat 4,42% dari 91,99% tahun 2020 menjadi 96,41% pada tahun 2021. Ahmad Mashudi, JTV.